wanita, ya wanita itu dia penyangga tulangnya estrogen, ya estrogen. Jadi Anda itu jantung Anda dan tulang Anda penjaganya estrogen. Maka seiring dengan usia estrogen Anda akan turun tuh, pasti akan turun. Ya itu sebabnya di usia-usia kayak mungkin 30, 40, 50 tahun atau 60 seperti itu. Ya 30, 40 kurang lebih itu jarang ada wanita kena serangan jantung karena estrogen itu menjaga kelenturan pembuluh darah Anda. Ya. Nah, jadi pertanyaannya ada hubungan apa dengan itu? Masuk juga tulang, ya. Jadi ketika estrogen itu sudah mulai menurun seiring dengan usia, maka dia mulai sakit tulangnya. Nyeri tulangnya, kretak-kretak segala macam kan gitu. Bagaimana caranya untuk menjaga itu? Maka Anda makan asupan-asupan yang menjadi bahan baku estrogennya itu. Contohnya apa? Zaitun, kurma, kacang kedelai gitu loh. Tapi kacang kedelai yang non GMO ya, cari yang itu. Itu bagus tuh. Minimal zaitun lah tiap hari. Ya. Terus apalagi yang bisa Anda lakukan untuk mencegah dan menguatkan tulang tadi itu di samping jantung tadi? Anda coba makan atau masaknya ibu-ibu sekalian itu menggunakan kaldu tulang. Nanti dibikin sendiri aja, caranya gampang, kalau beli mahal. Beli tulang, Anda bikin kaldunya, nanti setelah dipakai kan nggak banyak pakainya itu, campurkan ke nasi, campurkan ke lauk, itu bagus banget buat tulang dan jantung Anda, bahkan buat pencernaan juga. Ya dibekukan aja kalau nggak dipakai, ya masukin kulkas atau apa chillernya atau freezernya, ya itu bagus banget untuk itu. Dan tambah lagi yang tadi itu, mumpung ingat.